Ini mau bikin apa, Bu? Nyemek. Nyemek. Ini save ini. Wahyu. Umum, wahyu umum udah pribadi. Minyak bumbunya apa, Mbak? Bumbunya apa, Mas? Karena terlambat, jadi jadinya seperti ini. Tapi aslinya tadi, yaitu bawang merah, ini namanya bawang merah, sama bawang putih. Nah, ini yang tidak dipakai, tidak termasuk kategori berkualitas. Jadi, ini tidak digunakan. Ini masak-masak dalam rangka apa? Para sahabat Masih 81 sebenarnya masak-masak ini pertemuan rutin Masih 81 3 bulanan dan apa itu Masih 81? Oh, maaf, Masih 81 ya. Alumni. Ya, alumni Masih 81 dan saya Mira Sirus. Minta doa dari teman-teman berhubungan dengan saya mau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu Bagasi, yang alhamdulillah tanggal 16 pukul 01.11 start dari Pendopo Kabupaten Kebumen. Oh, berarti tanggal 15 malam ya? Iya, 15 malam ya, menjelang 16 ya di Pendopo Kabupaten Kebumen. Kloter berapa itu? Saya kloter 31. Dari Kebumen. Dari Kebumen dan pada semua sahabat Masih 81, karena insya Allah saya sebagai tamu Allah mestinya berusaha sebersih-bersihnya dari dosa sesama manusia. Makanya kalau ada salah dari rekan-rekan semua, mohon dimaafkan dan hanya minta doanya supaya bisa melaksanakan syarat-syarat rukun wajib sunnah dan lancar, diberi kesabaran dan bisa pulang kembali, bisa bertemu dengan sahabat Masih 81 yang saya tercinta. Sampai di sini dulu, lanjutkan prosesi pemakaman. Amin. Semoga menjadi haji makbrur. Haji dan hajah yang makbrur. Ini juga Bu Haji. Haji umroh. Ini juga mau umroh lagi katanya ini. November. Ini orang bisa yang mau umroh itu ya, ini kameramannya Afrika ya, Pak. Kami. Dapurnya kayak CPA gitu. Syuting dapur. Nah, ini alumni Masehi Kebumen. Lulus tahun 81. Ini jauh-jauh dari Bandung mau nguntapi calon haji. Saya kok agak oke. Ini. Ketuk. Ini chef-nya sibuk di dapur. Impor dari chef luar negeri. Mantu idaman. Nah, ini kita udah minyemek kok. Apa ini mah? Rujak. Rujak ini. Rujak palotes. Nah. Ya. Diapain ini? Rujak. Priye, cobain nanti acara. Oh, kayak gitu. Chef, tanggalnya ya. Tanggalnya melu. Waduh. Anu mandore. Di mandore. Juru masaknya nang dapur. Ya nang dapur masa nang. Nang kawat. Kawat, Mas.
Jepang. Makanan Jepang kami apa? Pasek banget. Makanan Jepang, makanan tua. Kok nggak bosan saya? Kayak aku baik berat. Iya. Bukan berapa kayak teman apa jarak apa teman apa? Apa? Boleh gawe ini. Kalau enggak. Ya, aku nggak. Iya nih. Aku nggak gue cumi bela. Oh, gue cumi. Oh, wes nih. Jangan buang nama ya, teman. Oh, iya ya. Ya. Lo apa ya? Kan masak. Ya Mas, kan sudah suruh mangku, Mas. Ngesok ya? Iya. Papa. Ini goreng kabeh apa? Aku pesen nyemek spesial ya. Nyemek spesial udang ayam. Nyemek. Udang ayam nila us. Wah, ini suami istri yang idealnya. Tetap masak bareng ada depan. Awas domblong. Domblong lah. Sambelnya mana? Karena sambelnya katanya dikritik terlalu pedas, jadi ditambah dengan gula. Ya, katanya terlalu galak. Yang nggak kuat pedas siapa? Tidak. Aku juga ratuin pedas, tapi memang dia masih ini kita incep-incep ini apa ini? Putri mandi. Putri mandi. Mandi wong Bali i mandi. Iya, ngetan cendualip anu jalan sing meng stasiun eko stasiun terminal. Nyemek spesial. Nyemek spesial. Jadi men,
acara dimulai. Ya. Saya pengen jadi ditinggal sih. Ya gue kan apa sih nyemek kok. Baru kita ngene aja lho. Maksudnya sing nyemek siapa? Nek nyong boleh mata lah nyemek. Nyemek. Ada sok juga saya. Ya. Tong senge ono ra? Ini sepuluh. Wah, ini biji karo aku. Jangan lagi mbak. Untuk dia sate. Iya, yang spesial di op. Makasih ya, kayak si nangkene gitu. Ini makasih ya, kayak si nangkene gitu. Gimana kok? Aku mau makan nasi aja dulu. Ini mau makan nasi dulu, ini cuman kayak terasa. Nah, ini lagi. Ini jago matanya, jangan dahulu. Ini apa? Enggak sedikit nanti kan kalau ini kan enggak. Kalau kurang nasinya ya. Ini dalam rangka jangan, pertemuan rutin. Ini kurang ya. Ya. Nasinya masih banyak. Halo, tersayang. Salam cinta. Kurang apa wes sambelin di ladeni sambel ket anai baik terus lombok beliannya plus lombok plus lombok namburi chef kecap domen chef Bayu iya kecap iya tadi pas ya iya ditakongna sambel chef penjual. Nyeplus lombok. Nyeplus lombok gue. Ini rebus udang. Gimana rasanya? Enak. Enak. Jos. Berarti chef-nya bisa di nggo langganan ya. Bagus. Mana coba lihat. Om Aan. Enak. Om Pejo. Wah, gue abang temen. Oh, dicamur utuh. Ini belum. Chef-nya nggak boleh makan. Mamunya tuh keluar. Chef-nya nggak boleh makan. Asisten chef orang limang juga.